Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Bagi dunia mungkin kamu adalah miliarder, selebriti atau tokoh penting lainnya. Namun bagi malaikat maut kamu tidak lain hanyalah nama yang telah terdaftar sebelum melanjutkan alangkah mulianya untuk kita mendoakan almarhum. Semoga beliau ditempatkan di sisi terbaik Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga keluarganya diberikan ketabahan dan keikhlasan. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya artikel ini admin kutip dari liputan6.com, kematian bisa datang secara tiba-tiba. Yang hanya kita bisa lakukan adalah mempersiapkan diri dengan amalan-amalan yang dapat membantu kita kelak ketika kita sudah tidak ada di dunia. Kata bijak, kematian bisa dijadikan pengingat agar kita selalu mengingat kematian setiap hari. Bahkan setiap hembusan nafas, tugas kita di dunia hanyalah menunggu waktu. Kapan akan dipanggil untuk menghadap sang pencipta, sang pemilik bumi dan langit? Ibnu Majah berkata, aku datang menemui Nabi Muhammad SAW bersama dengan 10 orang, lalu salah seorang ansor bertanya, siapakah orang yang paling cerdas, yang paling mulia, wahai Rasulullah? Nabi menjawab, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling siap pada untuk menjalaninya, mereka itulah orang-orang yang cerdas. Mereka pergi dengan membawa kemuliaan dunia dan kehormatan. Hadis riwayat Ibnu Majah, sesungguhnya Allah memiliki hak untuk memberi dan mengambil suatu dari hambanya, karena segala sesuatu tersebut hanyalah titipan semata. Semoga keluarga diberikan kesabaran dan juga ketabahan di atas kepergian almarhum. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka kali ini datang dari komedian Sapri. Beliau meninggal dunia pada hari Senin sebelum menghembuskan nafas terakhirnya. Saya beri pantun, sempat mendapatkan perawatan intensif di Rumah Sakit Sariasi Ciledug Tangerang karena penyakit diabetes. Sapri meninggal dunia saat sang istri Irma Suryatin sedang hamil tua. Kebetulan istrinya sedang hamil besar 9 bulan lebih. Rencananya tanggal 18 atau 19 Mei ini akan melahirkan, ungkap Eko Patrio di TPU Ulu Jami, Jakarta Selatan pada hari Selasa. Untuk itu, Eko Patrio mengajak segenap masyarakat untuk mendoakan proses persalinan istri Sapri agar berjalan dengan lancar. Ia berharap nantinya sang anak bisa menjadi penerus mendiang ayahnya. Kita doakan semoga sang istri tentunya diberikan kesehatan saat bersalin nanti, dan babynya sehat dan bisa menjadi generasi penerus bapaknya lah, kata Eko. Dijelaskan Eko Patrio, Irma Suryatin sangat tegar menerima kepergian Bang Sapri, meskipun kepergian Sapri terjadi jelang persalinannya yang sangat membutuhkan dukungan sosok suami istrinya. Alhamdulillah tegar banget, kata Eko Patrio. Tak lupa Eko Patrio mendoakan mendiang Sapri agar mendapat tempat terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, serta mendoakan agar keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan lagi dan lagi. Turut berduka cita untuk Bang Sapri, semoga amal ibadahnya diterima Allah subhanahu wa ta'ala dan diberikan tempat terbaik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan, tutup Eko Patrio. Semoga almarhum Bang Sapri diberikan tempat terindah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan semoga keluarga diberikan ketabahan dan kekuatan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.